Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingganya pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di masjid Allah Subhanahu wa taala, di antara rumah, di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin. Rasanya jamaah kita semakin waktu semakin bertambah. Makanya tadi di awal baca salamnya lambat. Ya, sehingga mungkin yang belakang tidak kedengaran, ya. Makanya di pas membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala agak diangkat suaranya. Mudah-mudahan yang belakang mendengar, ya. Dengar yang belakang, Pak? Bapak yang baju biru dengar, Pak, ya? Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Naam. Kesempatan yang singkat ini kita pertama kita akan kembali memurojaah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah sampai di surah Al-Falaq, ya. Namun khusus untuk hari ini, setelah kita murojaah, ana ingin pertemuan terakhir sebelum Ramadan ini sedikit memberikan motivasi kepada kita semuanya bagaimana kita bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan nantinya. Dan bersama kami juga ada titipan dari seorang teman yang berpesan kepada kita untuk menyampaikannya kepada ikhwah sekalian yang berada di Masjid Muttaqin ini, yakninya berupa mushaf Al-Qur'an. Beliau menitipkan sebanyak 40 buah mushaf standar Madinah yang kalau di pasar, kalau dijual, Pak, ya, ini kurang lebih harganya itu sekitar 90-an sampai 100 ribu lah gitu, Pak. Jadi karena jumlahnya sedikit, hanya 40. Di awal dulu hanya 20, Pak, ya. 20, 10-nya untuk kita, kemudian 10-nya untuk masjid. Maka di akhir nanti terpaksalah hadiah ini kita undi. Dan itu pun hanya dibagikan 10 buah, 30-nya lagi untuk kita baca bersama di masjid ini. Nah, kita tinggalkan di masjid 30-nya, 10-nya ini kita boleh bawa ke kamar. Ya, nanti dikasih nama bagi yang mendapatkan hadiah. Tentunya bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Ya. Karena kalau untuk dibagikan semuanya, sepertinya jumlah kita kurang lebih 300 orang, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita lagi nanti, ya, kalau bisa langsung 300 maka bisa kita berikan satu-satunya. Namun kawan-kawan kita ini ketika mendengarkan kita, Ustaz, kabarnya ngisi di lapas, iya. Boleh saya titip, katanya. Titip untuk kawan-kawan di sana sebanyak 40 Al-Qur'an. Jadi cara membaginya seperti itu, 10-nya boleh dibawa ke kamar, 30-nya lagi kita berebut untuk membacanya di masjid, ya. Dan ini mushaf yang standar
Madinah yang mungkin saja bagi yang belum belajar tahsin agak kesulitan dalam membacanya, ya, karena bacaan penulisan ini secocoknya adalah bagi orang-orang yang telah mengikuti program tahsin, dan itu yang kita usahakan setiap pertemuannya hari Rabu dengan anak, ya. Baik, kita baca bersama saja dari surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ya, kita jelaskan nanti sedikit tajwid di surah Al-Ikhlas, ya. Mohon semuanya mengikuti, ya, setelah kami bacakan, ya. Semuanya mengikuti setelah ana bacakan. Dari ta'awudz, perhatikan, unzuru ilayya, lihat ke depan, kemudian ikuti setelah ana selesai membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panjangnya berapa, Pak? 6. Karena muat wajib. Oh, masih siapa tadi yang bilang tuh? Wajib. Apa namanya, Pak? Al-kalimi musaqqal. Bapak udah pernah dapat hadiah? Hah? Ah, silakan, Pak, ya. Masyaallah, barakallahu fiik, ahsanta, barakallahu fiik, ya, masyaallah, jazakallahu khair, masyaallah, ya. Ahsan guru, Pak, ya, masyaallah, ya. Dia itu kalau kaidah tajwidnya yang paling mudah, Pak, setiap huruf mad bertemu dengan sukun asli, ya. Baik, kita lanjutkan surah An-Nas, sudah juga kita talqinkan kemarin, silakan diikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Binnya ditahan, Pak ya. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Talukan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ نعم termasuk surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas kita jelaskan dulu tajwidnya. Yang pertama qul a'u Qul huwallahu ahad. Qul huruqnya tebal. Huwallah lam pada lafzul jalalah, lam pada kata Allah di sana dibaca tebal karena sebelumnya fathah. Qul huwallahu ahad. Qalqalah dengan pantulan sedang. Sedang Pak ya, berhenti pada huruf qalqalah. Kemudian ayat kedua Allahus Samad. Allah lamnya dibaca tebal karena hamzah wasal di sana dibaca fathah. Allahus Samad. Suaranya tebal karena huruf tebal. Samad qalqalah dengan pantulan sedang. Yang tambahannya bagaimana jika seandainya kita ingin menggabungkan ayat pertama dengan ayat kedua? Karena ini imam banyak membaca seperti itu. Apalagi terutama di bulan Ramadan. Boleh saja kita menggabungkan atau mewasalkan ayat apa namanya dalam satu bacaan itu, satu napas itu digabungkan satu ayat atau dua ayat boleh. Asalkan kaidahnya benar. Contohnya di surah Al-Ikhlas ini sering terjadi kesalahan. Ya. Nah, kita tuliskan ya. Qul huwallah
Ahadun ya Pak ya. Ahadun. Kemudian di sini yang pertama Hamzah wasal, ini Hamzah wasal. Somad. Somadu. Ya. Bagaimana jika seandainya kita ingin menggabungkan yang pertama dengan yang kedua? Yang sering saya dengar Pak, dibacaan seperti ini. Qul huwallahu ahadullahu somad. Maka dia sudah menghilangkan tanwin. Soh? Ya, menghilangkan tanwin. Padahal menghilangkan satu tanwin itu menjadikan, di antaranya menjadikan sesuatu yang umum menjadi khusus dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau kita ingin menggabungkannya, maka kaidahnya adalah menjadikan nun di sini yang berbaris bawah. Dalam bacaan ahadun itu Pak, ada nun sebenarnya kan? Ahadun. Ada nun yang mati. Betul? Dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita apa namanya dalam bacaannya berarti kalau di sini dun dalam bahasa Arab bertemu dua sukun enggak bisa dibaca. Yang ini sukun, yang ini juga sukun. Maka salah satunya harus diberi baris. Kaidahnya adalah apapun baris huruf di sini, apakah dia an atau un atau in, tetap dia dijadikan nun yang berbaris bawah. Dan banyak dalam Al-Quran. Begitu orang Arab bacanya, Pak. Ya. Dalam surah Al-Qiyamah ada dua tempat. Dalam surah Al-Jum'ah, au lahwan in faddu. Dibaca, lahwanim faddu. Ya, dalam surah Al-Ikhlas mungkin boleh jadi kita jarang untuk mewasolkannya, menggabungkannya. Tapi kalau kita ingin menggabungkannya maka dibaca Qul huwallahu ahadunillahu samad. Paham? Paham. Ya, jelas Pak ya? Jelas. Iya, biasanya ini semuanya grup-grup Al-Ikhlas semuanya ini kan? Ya. Kalau sholat itu kadang sudah terprogram. Sudah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dan Al-Ikhlas ini Pak, siapa yang tahu nilai Al-Ikhlas itu dapat hadiah? Berapa Pak? Sepertiga. Betul tuh Pak? Masya Allah ya. Silakan Pak ambil hadiahnya Pak. Barakallahu fiik. Silakan Pak ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan permisalan satu surah ini sulusil Quran sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi para ulama kita menjelaskan Pak, bukan berarti baca Al-Fatihah tiga kali dapat sama dengan baca Al-Quran semuanya, enggak. Maksudnya ini, Al-Quran secara keseluruhan dilihat dari maknanya itu terdiri dari tiga Pak. Yang pertama, ahkam, tentang hukum-hukum. Yang kedua, kisah, terdiri dari kisah-kisah. Yang ketiga adalah, at-tauhid. Hah? Tauhid, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isi Al-Quran itu berkisar dengan tiga ini saja. Namun muaranya tetap kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan kisah dalam Al-Quran agar umat Islam itu mentauhidkan Allah. Allah menceritakan kaum Nabi Nuh. Kenapa kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Agar kita meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan berarti bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menceritakan tentang itu. Allah menceritakan tentang Nabi Musa bersama Fir'aun. Ya. Kemudian dalam menjalankan kehidupan dunia ini ada hukum-hukum. Dalam penegakan hukum itu sendiri itu adalah bukti dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Al-Qur'an itu terdiri dari tiga saja. Tentang ahkam, hukum-hukum, kemudian kisah, kemudian yang ketiga adalah tauhid. Dan Al-Ikhlas berisi tentang tauhid. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia setiap salat membaca ayat ini. Baca Al-Fatihah, baca ayat ini. Pernah dia diutus dalam As-Sariyah. As-Sariyah itu pasukan yang diutus Rasulullah yang dalamnya tidak ada Rasulullah. Kalau yang ada Rasulullah namanya Ghuswah. Iya. As-Sariyah, utusan Rasulullah ke sebuah negeri yang dia ada panglimanya diutus oleh Rasulullah SAW yang menjadi pemimpinan mereka. Panglimanya ini setiap sholat selalu membaca Al-Ikhlas. Komplain pasukannya. Dia diam, saya tetap aja melakukan. Pulang dari tugas, maka sahabat yang lainnya mengadukan perihal sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggilnya. Ya, engkau yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Maka dia mengatakan, betul, bala ya Rasulullah, betul. Apa alasanmu, kenapa setiap sholatmu membaca ayat tersebut, surah tersebut? Maka dia mengatakan apa? Karena saya cinta dengan surah tersebut. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mencintaimu karena engkau mencintai surah ini. Kalau kita, Pak, membaca surah ini kenapa? Karena enggak ada lagi hafalan lain, ya. Nah, bedanya sedikit aja, Pak, ya. Tapi tingkatkan, bahwasanya kita juga cinta kepada surah ini. Bagaimana kita cinta? Tentu kita mengetahui baca maknanya. Nama surahnya Al-Ikhlas. Coba dari awal sampai akhir, ada enggak perkataan ikhlas di dalamnya? Enggak ada, karena ikhlas memang enggak nampak, Pak. Ya enggak? Kemudian ayat ketiga. Silakan diikuti, Pak. Kita coba gabungkan dari awal. Kalau seandainya kita ingin menggabungkannya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fik, ya, tiga surah ini yang mudah-mudahan para guru tentu dia sudah bisa mengajarkan kepada yang lainnya nantinya. Yang jelas ada tambahan kaidah di sana, setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasal maka jadikan nun yang berbaris bawah, ya. Insyaallah barakallahu fik, ya. Kita lanjutkan, Pak, ya, pada sedikit motivasi dalam bekal kita menghadapi Ramadan nantinya. Mungkin di sini sudah disampaikan juga, dan bahkan tadi sudah ada programnya, masya Allah, sudah ada programnya. Kemarin hari Ahad kami tabligh akbar sama Ustaz Al-Fisham di daerah Darmasraya, judulnya kujadikan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah masih ada Ramadan bagi kita untuk tahun berikutnya. Maka jika seandainya kita ingin menjadikan Ramadan tahun ini, ya, menjadi Ramadan yang spesial bagi kita, anggaplah dia Ramadan terakhir bagi kita. Begitu juga dengan sholat yang kita lakukan. Di antara para ulama kita memberikan faedah, kita ingin khusyuk dalam sholat, maka jadikan, ya, kita sholat seperti orang yang sholat untuk terakhir kalinya. Bagaimana orang yang sholat untuk terakhir kalinya, bagaimana khusyuknya, ya. Karena kita gak tahu apakah kita akan masih hidup untuk tahun depannya lagi, ya. Maka mudah-mudahan sedikit dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita ini kita sampaikan.
bahwasanya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, ya, kita harus memiliki bekal. Berbekal kita. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang sering juga dibaca oleh penceramah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak tentang menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi Allah juga mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah engkau kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yakninya Adam. Dalam ayat lain juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang baik. Banyak ayat menyuruh kita untuk bertakwa. Begitupun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau menyuruh kita untuk bertakwa. Di antaranya apa? Ittaqullah haitsuma kunta. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu, kesalahan itu dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah para manusia dengan akhlak yang baik. Ini di antara wasiat Rasulullah SAW. Di antaranya lagi Rasulullah juga mengajarkan kita membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa. Rasulullah juga mengajarkan kita, ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan ketakwaan. Menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas emang kenapa emangnya kalau kita bertakwa kepada Allah? Ketakwaan ini adalah sesuatu yang dicari oleh seluruh orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa, merekalah yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun buah-buahan anggur di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kawa'iba atroba. Enggak ada yang enggak ingin yang seperti ini nih. Wa kawa'iba atroba. Hah? Para ulama kita menjelaskan apa? Bahwasanya atroba wa kawa'iba atroba dalam Al-Qur'an itu disebutkan gadis-gadis yang sebaya. Bahkan ada terjemahan juga yang ini disebutkan di sana gadis-gadis yang iya, itu yang disebutkan tadi ya. Karena memang itu adalah umur di mana seorang perempuan sedang apa namanya? Paling indah untuk dipandang oleh seorang laki-laki. Itu diberikan untuk siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam ayat lain, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, bagi mereka adalah naungan dari pohon-pohon dan mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang didekatkan kepada mereka yang mereka sukai. Kulu washrabu, kata Allah. Makan dan minumlah kalian. Liman? Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Mau jadi orang bertakwa? Mau.
maka sesaat lagi ada gerbang yang tidak ada pintunya untuk menuju ketakwaan itu. Bayangkan gerbang yang enggak ada pintunya, mudah enggak masuknya, Pak? Mudah. Yaitunya bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, sungguh telah diwajibkan untuk kalian asyam, berpuasa, sebagaimana juga telah diwajibkan untuk manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa dapat apa? Dapat bidada. Iya. Hurun 'ain. Ya, apa namanya? Bidadari yang bermata indah. Ya. Kenapa Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu? Agar memicu semangat kita. Memicu semangat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi apa? Sekitar 5 hari lagi, Pak, ya. Insyaallah gerbang menuju ketakwaan dalam artian gerbang menuju surga itu di depan mata kita. Karena Rasulullah juga mengatakan jika telah datang Ramadan wa futihat abwabul jannah, Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwaban abwabul jahim atau abwaban nar, dan Allah tutup seluruh pintu neraka. Wajuf fatis syayatin, dan Allah belenggu apa? Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia, tetap dia merajalela. Siapa yang makan berarti? Bukan saya bilang, Pak, ya. Karena perbuatannya seperti itu, ya. Ya, menghalangi orang untuk ibadah. Karena syaitan itu sifat ya makhluk yang mengganggu orang untuk beribadah kepada Allah. Minal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Makanya kalau ada orang yang ganggu, Bapak, baca surah An-Nas ke dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Nah, karena memang syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu menuju surganya Allah, pintu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, maka Allah juga mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian, dan perbekalan terbaik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu makna takwa? Ya, Pak, silakan, Pak. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjauhi segala larangannya. Betul ya, barakallahu fiik ya. Bapak sudah dapat, Pak, Al-Qur'an, Pak? Oh, sudah dapat, berarti udah, Pak, ya. Yang belum dapat, tapi yang belum ini agak ditambahkan sedikit penjelasannya lagi. Karena Pak Bagi yang bisa mendetailkan. Tadi secara umum udah betul ya. Siapa lagi, Pak? Ya, Masya Allah, Pak, semoga dapat pahala, Pak, ya. Ya, tapi kita ingin yang belum dapat Al-Qur'an ini, siapa yang tahu makna takwa, yang bisa menambahkan sedikit. Ya. Para ulama kita mengatakan bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul menjalankan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Berdasarkan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Atau para ulama kita juga membahasakannya ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar sejauh-jauhnya, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penjelasan lebih lengkapnya. Tapi Bapak tadi sudah betul, itulah takwa. Apapun ya, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan bersegera untuk melakukannya. Tidak bertanya dia, ini hukumnya apa, wajib, sunnah, mustahab, enggak. Asalkan itu syariat Allah, langsung dikerjakannya. Enggak perlu tanya-tanya lagi dia. Begitu juga dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun larangan Allah, mulai dari larangan yang paling besar sampai larangan yang paling kecil, jika itu memang larangan Allah, segera dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Itulah orang yang bertakwa, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk berbekal ya menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ini, kita berniat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan bulan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya, yang sudah menjadi tradisi bagi kita. Apa tradisi sebelum Ramadan? Balunau. Bukan balunau ya. Karena Pak, yang benar itu adalah balunau. Bapak selamat di sini, Pak. Bagi kami, Pak, ya Masya Allah, di tepi laut orang katanya balimau, tapi sebenarnya balunau. Campur baur laki-laki perempuan di sana. Di sungai. Ada enggak sunnah dari Rasulullah? Enggak ada satupun ketika bulan Ramadan datang, para sahabat Nabi SAW pergi mandi-mandi. Apalagi campur baur, ya Allah Subhanallah. Kita ingin menghadapi sesuatu yang baik, namun diawali dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengerjakannya anak cucu kita juga, Pak. Saudara-saudari kita juga. Maka butuh terhadap penjelasan ini. Jangan kita enggak, tak ada mandi sebelum Ramadan tadi, enggak ada, Pak ya. Enggak ada sunnahnya. Kemudian mohon maaf juga, Pak. Ziarah kubur itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tetapi mengkhususkannya. Masa ya orang tua kita sekali setahun kita lihat kuburannya. Setiap kotor dibersihkan. Bukan hanya sekali setahun. Mengkhususkannya setiap awal Ramadan juga tidak ada sunnahnya. Secara umum ada. Fazuru, kata Rasulullah dulu, saya pernah melarang kalian untuk berziarah. Maka sekarang berziarahlah kalian. Karena ziarah kubur tuzakirul akhirah, akan mengingatkan kalian akan akhirat. Makanya awal masuk mau ziarah itu apa yang kita baca, Pak? Assalamualaikum ya ahlat diyar. Wahai keselamatan untuk kalian, wahai penghuni komplek perkuburan. Wa inni insyaallah lalahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini perkataan yang paling jujur ini, Pak. Mengingatkan kita juga akan apa? Orang ini dulu kaya raya. Sawitnya sekian hektar, hartanya, mobilnya sekian. Namun tidak ada ya yang dibawanya kecuali apa? Kecuali amalannya, kain kapan yang tiga helai saja bagi laki-laki. Itu saja mengingatkan kita akan akhirat. Ziarah, dan itu tidak dibatasi, tidak mesti harus di awal bulan Ramadan. Yang khususkan waktu ini, Pak, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, kita tidak pernah melarang ziarah, enggak. Bahkan disuruh untuk ziarah, mengingatkan kita tentang akhirat. Adapun kuburan orang tua kita, bukan sekali setahun saja kita membersihkannya. Setiap kali dia kotor, ada semak, maka kita bersihkan. Lihat kuburan di Saudi itu, Pak, enggak ada rumputnya. Wah, karena memang enggak ada rumput di sana, kan? Iya, bersih terus, karena kebetulan juga di sana enggak ada rumput. Coba dibakti, lihat videonya, kuburannya bersih. Tidak ada dibangun, hanya diberikan apa? Batu saja. Bagi yang sudah haji mungkin sudah melihatnya. Dibersihkan terus. Ya. Maka ini, ya, maka perbekalan kita bukan seperti itu, Pak ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kita,
bekal yang paling mujarab untuk kita bawa kepada masuk ke apa namanya bulan Ramadan nanti, yang sangat bermanfaat untuk kita agar kita memperoleh sebanyak-banyaknya pahala, adalah bekal ilmu. Bekal ilmu enggak sulit, Pak. Semua orang bisa membawanya. Kalau disuruh membawa harta 1 M per orangnya, sulit kita, Pak. Enggak semuanya yang bisa masuk bulan Ramadan berarti. Tapi bukan, Allah Maha Adil, semuanya bisa meraihnya, yaitunya bekal ilmu tentang apa? Yang pertama, ilmu tentang hukum puasa itu sendiri. Apa hukum puasa? Tidak diragukan lagi kewajibannya. Siapa saja yang meyakini puasa itu tidak wajib, dikhawatirkan dia jatuh kepada kekufuran. Karena puasa termasuk rukun Islam. Rukun adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak sahlah sesuatu tersebut. Sesuatu yang terkuat dari sesuatu tersebut. Ada sesuatu ibadah, kalau disebutkan rukun, maka apa? Itulah paling kuat dari bagian ibadah itu sendiri. Dalam sholat itu ada syarat. Syarat itu sebelum ibadah itu sendiri. Kemudian ada rukun. Kalau rukun yang kita tinggalkan, ulang sholatnya lagi. Ada wajib. Kalau wajib yang kita tinggalkan, maka ganti dengan wajib sholat. Apa wajib sholat contohnya, Pak? Tahiyah. Duduk, apa namanya? Tasyahud awal. Itu di antara wajib sholat. Lupa kita, kalau sudah berdiri, enggak duduk lagi, Pak. Dilanjutkan, nanti diganti dengan sujud syahwi. Kalau sunnah yang kita tinggalkan, maka enggak apa-apa. Kalau mau sujud, bagus. Kalaupun tidak, ya enggak apa-apa, kan sunnah. Di antaranya apa? Lupa kita membaca surah di ayat rakaat pertama di dan rakaat kedua, atau membaca doa iftitah. Tapi kalau Al-Fatihah rukun, Pak. Rukun. Ya nanti mudah-mudahan nanti ustaz yang lainnya bisa merinci mana syarat salat, mana rukun salat, mana wajibnya, mana sunnahnya. Namun puasa itu hukumnya wajib ya. Kemudian apa lagi yang perlu kita ketahui untuk ya menghadapi Ramadan ini? Jika seandainya kita tahu wajib ya, dan ada yang yang menjadikan puasa itu tidak diterima jika kita tidak melakukan atau meninggalkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada orang yang puasa tapi enggak sholat. Terima enggak puasanya, Pak? Bukankah Rasulullah mengatakan pertama, amalan yang pertama dihisab di yaumul kiamah apa? As-shalah. Idza shalahat, jika salatnya baik maka baiklah seluruh amalan. Jika salatnya buruk maka amalan lainnya tidak diperhitungkan lagi. Ya, sesuatu kebodohan, mohon maaf. Dia sulit menjaga tidak makan dan minum, bersamaan dengan itu dia meninggalkan salat. Rugi orang ini, Pak. Kemudian betapa banyaknya juga orang yang berpuasa. Dia berpuasa namun bersamaan dengan itu dia juga mengibadahi atau memberikan sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah, melakukan ritual kesyirikan kepada Allah. Jangankan ibadah puasa, Pak, yang ditolak oleh Allah. Seluruh ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dalam hati kita ada benih kesyirikan. Bergantung kepada selain Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan maka tertolaklah seluruh amalanmu. Enggak ibadah salatnya enggak terima, Pak. Enggak ibadah puasa saja, seluruh ibadah kita kalau kita melakukan kesyirikan. Betapa banyak juga orang yang berpuasa namun bersamaan dengan itu dia tetap melakukan gunjing, melakukan namimah, adu domba.
rubba shaimin, kata Rasul. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Banyak orang berpuasa, namun yang dapatkannya apa sah? Lapar dan haus saja. Karena dia merusak amalan puasanya dengan menggunjing saudaranya. Gunjing itu apa, Pak? Apa katanya? Saya enggak menggunjing, Ustaz. Sebenarnya kok saya katakan, kalau yang sebenarnya itu yang gunjing. Kalau enggak sebenarnya, lebih besar lagi. Al-fitnah asyaddu minal qatal. Ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau yang sebenarnya itulah nama gunjing tadi. Apa itu gunjing? Sesuatu yang seandainya terdengar oleh saudara kita yang kita sebutkan tadi, dia enggak suka, enggak senang, itu nama gunjing. Kalau enggak sebenarnya itulah namanya fitnah. Apa itu namimah? Siapa tahu? Apa ya? Apa? Adu domba, Pak ya? Betul, Pak. Gimana contohnya itu, Pak? Ya. Ah ya, bahasa Pak aja. Misalnya Bang Diki. Bang Inki. Berteman dekat ya. Jadi Pak Buruan main Bang Diki. Iya. Sama Bang Diki. Iya. Sampainya berdekat, Pak. Kalau bahasa Belandanya apa, Pak? Masa enggak tahu, Pak? Apa belajar itu? Devide et infera. Bapak dapat hadiah ya. Barakallahu fiik ya. Kalau dapat ya? Bapak dapat hadiah berarti. Devide et infera ya. Masyaallah barakallahu fiik ya. Karena dia juga dapat bahasa Belanda dari adu domba. Itu teknik Belanda dulu menghancurkan kita. Sehingganya dulu kita itu terdiri dari negara-negara. Negara kecil, negara kecil. Siapa yang menyatukannya? Siapa yang dapat hadiah ini? Siapa menyatukan negara federal Indonesia dulunya? Siapa, Pak? Mamat? Barakallahu fiik. Betul, Pak, ya? Lah dapat, Pak? Masya Allah. Mamat Nasir, itu mamak kita, Pak. Mamak orang Minang, ya? Mereka lah yang berusaha. Kenapa? Mosi? M. Nasir yang menjadikan NKRI ini. Ya, jadi orang Minang ini jangan yang pandang remeh, Pak ya. Ya. Masyaallah. Barakallahu fiik ya. Namun kita ceramah kita bukan masalah itu sebenarnya, Pak. Ya. Karena hari ini ada orang ingin apa? Memboikot nasi Padang ya. Jadi itu, Pak. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Rasulullah pernah lewat di atas atau di samping dua kuburan. Apa lewat di samping dua kuburan? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dua kuburan ini di dalamnya orang penghuninya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, kata Rasulullah, dia itu buang air enggak cebok. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diazab, kata Rasulullah, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang kecil, atau maksudnya perkara yang dianggap kecil oleh orang yang berdua ini, padahal itu perkara besar. Orang yang tidak cebok sah enggak salatnya nanti, Pak? Atau penjelasan ulama juga di antara Imam Nawawi, hadis ini dikatakan bahwasanya orang yang dia buang air itu mengenai ke baju atau pakaiannya. Iya, enggak hati-hati. Ya. Ya. Kalau misalnya dalam perjalanan, Ustaz. Ya. Air enggak kecebur. Oh, cebok semua daun. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh daun asalkan jangan sama tulang dan atau kotoran hewan. Iya, pakai batu boleh. Tisu boleh ya. Tisu boleh. Tisu. Boleh, Pak, ya. Dengan tiga daun ya. Iya. Jadi harus bersih. Ya, orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bersih dalam buang air kecil.
Yang keduanya, fakana yamshi bin namimah. Dia sering melakukan namimah, mengadu domba manusia. Dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa orang seperti ini juga habis pahalanya. Dia puasa tapi tetap melakukan adu domba. Mengadu-adu saudaranya sehingga ya terjadilah pertumpahan darah dan lain sebagainya. Ini orang berpuasa hendaklah menghindarkan ini. Kemudian kita harus juga berilmu tentang syarat-syarat puasa. Apa syarat puasa, Pak? Siapa yang bisa menyebutkan tiga saja dapat hadiah. Yang lain lagi, Pak? Ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Islam, mubalik, berakal. Balik berakal itu hampir sama, Pak, ya. Satu lagi lah, Pak. Tapi bisa dibedakan ya, fadhol ya, dapat apa ya. Berakal dan balik itu sebenarnya bisa dibedakan. Berakal lawannya itu adalah orang yang gila. Ya. Fadhol, Pak. Barakallahu fiik, Masya Allah. Islam, maka seorang selain Muslim, boleh dia berpuasa? Boleh, tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Puasa silakanlah puasa orang luar Islam itu. Tapi kita yakini puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengucapkan syahadat. Kemudian baligh. Kemudian berakal, maka orang yang tidak berakal, anak yang masih kecil atau orang yang gila, maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka kalau Bapak ingin tidak wajib berpuasa, maka jadilah orang ini, yang ketiga ini ya. Ya. Gak wajib bagi kita, Pak. Tapi kalau selagi kita tidak termasuk ke kelompok mereka, maka wajib untuk kita. Kemudian bagi orang yang mukim, tidak lagi bersyafar. Safar, orang melakukan perjalanan jauh, boleh dia berbuka. Namun dia tetap mengqada. Orang yang sehat. Ya. Orang yang sehat, kemudian orang yang bagi perempuan tidak haid atau nifas. Kemudian ya, selanjutnya yang terakhir adalah berniat pada malam hari ketika kita akan berpuasa. Sebagian para ulama merincinya untuk kehati-hatian kita, tunggu Pak, bahwasanya niat itu dilakukan pada setiap malamnya. Apa itu niat? Siapa yang tahu niat itu apa? Hah? Maksud. Tujuan. Apa lagi, Pak? Keinginan hati. Ya. Betul, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang belakang, Pak. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ustaz. Bahasa Arabnya apa, Pak? Ustaz. Niat an-niyah. Betul, Pak. Ya. Al-qasdu fil qalbi. Apa yang terbesit dalam hati kita. Dan Imam Syafi'i mengatakan, saya tunjukkan apanya, teksnya saya bacakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya niat itu kata beliau adalah la yusih wa la yusihhu sawma illa bin niyyati wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratun nataqu bila khilafin. Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat itu dalam hati, tidak diisyaratkan untuk diucapkan. Dan pendapat ini tidak terdapat perselisihannya di antara para ulama kita. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang kita mengatakan orang Indonesia itu bermazhab Imam Syafi'i. Maka tirulah beliau. Bahwasanya kalau melakukan ibadah itu tidak mesti atau tidak diisyaratkan untuk apa? Untuk melapaskan niat. Tidak ada riwayatnya, Pak. Yang kita hafalkan pada hari ini, yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya ada usalli, nawaitu dan lain sebagainya. Kalau ada mohon disampaikan kepada kami, Pak, agar kita juga belajar. Namun para ulama kita di antaranya Imam Syafi'i, bahwasanya niat itu al-qasdu fil qalbi. Apa yang terbetik dari niat kita? Enggak dilapaskan, Ustaz, Pak. Tidak dilapaskan. Walaupun salat. Tidak dilapaskan.
Kita berdiri ini untuk apa? Tentu ada dalam hati kita ini untuk sholat. Sama kita ke pasar, pergi ke pasar beli, dalam hati kita mau ke pasar beli sayuran. Kita beli sayuran, berarti sayuran itu yang ada niatnya. Nyampe di pasar, bau, ada bau harum, bau durian. Dibelinya durian, nyampe di rumah apa katanya? Ini dek katanya, abang tadi kan cuma ingin beli sayur, tapi agak enggak ada niat beli durian. Niatnya itu muncul ketika sudah di pasar. Kan enggak ada. Pas mau ke pasar, sengaja aku pergi ke pasar mau beli sayur, ya kan? Kan enggak ada kan? Maka sah enggak dia beli sayur tanpa mengucapkan sah? Karena sudah ada dalam hati dia untuk itulah yang namanya niat, Pak. Betapa banyaknya sebagian dari kita enggak jadi sholat karena enggak hafal niatnya. Nanti masbuk, nanti lain lagi bacaannya. Nah, kadang berulang-ulang. Jadi Pak, ini adalah penjelasan ulama kita. Bapak boleh saja berbeda dengan kami ketika ada dalil yang kita dapatkan lebih kuat. Ya, jadi sudah ada Pak, termasuk puasa, kita bangun malam, makan sahur itu adalah niat kita. Sudah terbetik dalam hati kita untuk berpuasa esok harinya. Dengan kita bersahur itu. Ya, ya Pak? Diajarkan niat, betul Pak ya? Saya juga menghafalnya dulu Pak. Ya, yang jelas kita sudah tahu bahwasanya niat itu adalah apa yang dalam hati kita. Ya. Jadi tidak perlu dilafazkan. Tidak perlu dilafazkan. Tidak diisyaratkan untuk dilafazkan. Silakan Pak, ada pertanyaan Pak. Tadi dalam perjalanan jauh itu maksudnya apa tuh? Kita melakukan perjalanan jauh untuk keperluan sesuatu. Kalau zaman sekarang kan segala ada. Iya, termasuk Pak. Masih diperhitungkan. Masih diperhitungkan. Asalkan jaraknya, kata dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya jaraknya itu 80 kilo. Nah. Tidak, jarak. Ya, jarak ya. Kalau kita sudah melakukan perjalanan itu, maka kita diberi uzur untuk berbuka pada hari itu dan menggantinya pada hari lain. Kalau pakai kendaraan apa? Setengah jam sampai setengah. Iya, tetap. Boleh berbuka. Boleh. Iya. Termasuk juga apa walaupun ke Jakarta kita di perjalanan 2000 km ditempuh dengan 1 jam saja masuk bagian dari ketika safar. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Iya, kalau jadi imam ditunjuk jadi imam ya pas dia akan maju itu sudah pasti dia terbetik dalam hatinya bahwa saja dia akan jadi niat. Yang terbetik tadi itulah niat. Niat ini fungsinya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang sama-sama tidur, Pak. Sama-sama ke WC, sama-sama cuci kepala, cuci muka, sama cuci tangan, cuci kaki, kepala. Ya. Ada yang sah dia untuk sholat, ada yang enggak. Karena yang pertama dia yang cuci muka, tangan dan kaki, kepala itu untuk berwudu. Ada yang satu lagi dia yang cuci muka, tangan dan kaki saja tadi untuk hanya untuk menghilangkan kantuknya saja. Maka dia tidak sah dia untuk melaksanakan sholat. Ini yang namakan dengan an-niyah. Kita lanjutkan Pak sedikit lagi bahwasanya ini tentang syarat kita dalam melaksanakan puasa. Kemudian apa lagi? Yang membatalkan puasa juga kita harus pahami. Apa yang membatalkan kita puasa? Ya, yang zahir saja Pak. Adapun yang maknawi, syirik, ya, an-namimah. Kemudian apa lagi? Meninggalkan sholat, dia tetap apa namanya? Itu secara maknawi yang membatalkan puasa. Tapi secara zahirnya, yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Adapun orang tidak sengaja makan dia dua kali tambuh, Pak.
maka dia lanjutkan puasanya. Di siang hari, iya. Di tengah hari dulu Pak, sedang lapar-laparnya, nyebe makan, ya. Maka bagi kita yang nampak, apa yang kita lakukan Pak? Kita tegur atau enggak Pak? Biarkan aja lah, kan ada PR saki itu dari Allah. Tetap kita tegur Pak, bahwasanya kita ingatkan dia. Kita ingatkan dia, bahwasanya dia sedang berpuasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Apa bukti muntah dengan sengaja? Dengan mengeruk apanya, lidahnya, kemudian sehingga keluar muntahnya. Adapun orang yang tidak sengaja, karena mabuk dan lain sebagainya, maka dia teruskan puasanya. Maksudnya ini boleh Pak, Rasulullah juga pakai siwak. Siwak itu juga ada rasa. Pernah bersiwak Pak? Ya, siwak itu ada asin-asinnya. Ya, boleh Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh memakai pasta agar asalkan dia tidak sampai ke tenggorokan kita. Namun untuk hati-hatinya tidak usah pakai pasta gigi, cukup dengan apa namanya gundarnya saja atau pakai siwak. Ya. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Baik dengan apa namanya? Dengan tangan, ya. Rasulullah mengatakan apa? Allah melaknat orang yang kawin dengan tangannya. Ya. Kalau mimpi indah enggak apa-apa, Pak. Lanjutkan puasanya. Lanjutkan, Pak. Ya. Nah, ini. Hah? Iya, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga diri dari sesuatu yang haram, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang halal. Kita lanjutkan, Pak. Sebenarnya kalau masih ada waktu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Kemudian bersetubuh bagi suami istri. Kalau lupa keduanya, ya enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau icak-icak lupa, ini masalah, Pak. Iya, kalau memang lupa, dia diangkat pena dari orang yang lupa, orang yang tidur, ya, dari orang gila sampai dia sadar. Kemudian, ya, kalau orang bersetubuh, Pak, maka ada kafarat di sana. Dia harus mengganti, membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 anak yatim. Anak bukan yatim, orang fakir miskin. Kemudian gila dengan, atau gila dengan sengaja Pak? Gila. Gila walaupun sesaat. Orang yang gila hilang ingatannya, maka dia batal puasanya. Ya, orang gila tidak dibebankan puasa kepadanya. Gimana? Orang sudah tua yang tidak bisa lagi, maka dia digolongkan kepada penyakit yang tidak diharapkan lagi sehatnya, maka dia cukup untuk bayar fidyah saja. Kemudian pingsan. Kemudian niat membatalkan puasa. Dia dua niat, dua tekad dia. Walaupun tidak diucapkan, karena niat itu apa? Iya, pagi lu mau batal puasa lu aja lah. Hah? Maka dia sudah batal puasanya. Maka sudah batallah puasanya. Gimana Pak? Nah iya, ambo batal puasa bolah kisahnya kan? Maka dia sudah niat untuk puasa. Silakan Pak, apa Pak? Kalau memberi makanan untuk orang berbuka, tapi tidak puasa Pak. Waduh, ini rugi sekali. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang beri buka itu dia mendapatkan pahala seperti orang diberikannya buka, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Kalau dia tidak puasa itu karena disengaja, maka dosanya lebih besar dari pahala yang didapatkannya. Tidak, kewajibannya tetap Pak ya. Kewajibannya tetap ya. Kewajibannya tetap apa namanya, kecuali dia tidak puasa dalam keadaannya memang dia boleh tidak berpuasa. Seperti orang yang sedang safar, haid, nifas, orang yang menyusui dan hamil dan lain sebagainya. Bagi orang yang hamil dan menyusui, bapak sekalian dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya istri, maka dia digolongkan kepada orang yang sakit yang berkelanjutan.
dan dia hanya membayar fidyah saja. Dan ini adalah fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perhatikan Bapak yang punya istri, yang hamil, yang menyusui, itu digolongkan kepada orang yang sakit yang berkelanjutan, yang hukumnya itu dia cukup membayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Karena yang pertama adalah ini fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggah beliau dalam pendapatnya ini. Dan lebih ya, dan yang lebih kuatnya pendapat beliau ini, karena umpamanya ini Pak, orang perempuan yang sedang hamil, dia tentu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tahun besok dia sedang menyusui. 2 tahun dia menyusui, sudah 3 Ramadan dia tidak berpuasa. Tahunnya lagi hamil lagi. 3 tahun lagi enggak berpuasa. Tahun yang ketujuhnya hamil lagi. Apalagi baru-baru apa namanya sedang suburnya, maka dia digolongkan kepada orang yang sakit yang berkelanjutan, yang dia hanya membayar fidyah saja pada setiap kali dia enggak berpuasa. Ini Pak. Kalau enggak, kapan dia mengganti puasa nanti? Jangan-jangan nanti ketika udah besar, udah tua, dia puasa sebanyak 5 tahun berturut-turut. Karena membayar puasanya yang selama ini 10, anaknya yang 10 itu Pak, setiap 3 tahun dia lahir kan? Ya. Wah, susah kan? Makanya dia cukup membayar fidyah saja, memberikan satu makan kenyang seorang fakir dan miskin pada setiap kali dia tidak berpuasa. Barakallahu. Hukumnya apa itu, Ustaz? Gimana? Kan, orang yang membayar fidyah itu tidak semuanya Pak. Yang berfidyah yang apa namanya? Orang yang bayar fidyah, orang yang dia tidak, orang yang musafir tadi dia enggak bayar fidyah. Tapi dia wajib mengqadha. Orang yang bayar fidyah tadi orang yang sakit. Ya, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi dia kesembuhannya. Dosa besar Pak, dosa besar. Apalagi dia menganggap puasa itu enggak wajib, dikhawatirkan jatuh kepada dia kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita, saya bertanya lagi Pak, masih ada berapa? Ya Pak, silakan Pak, ya. Kalau udah lama kita meninggalkan puasa, saya aja udah 15 tahun lebih mungkin sudah. Masyaallah. Ya. Maka tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan ibadah dengan sengaja. Tidak ada qadha. Obatnya adalah taubatun nasuha. Taubatan nasuha. Salat juga, orang yang dahulunya sengaja meninggalkan salat, tidak ada qadha baginya. Yang ada qadha itu karena lupa, karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ya. Itu kalau Senin Kamis Pak diniatkan untuk mengganti puasa. Enggak, tidak mengganti puasa. Orang yang dahulunya sering meninggalkan puasa, obatnya cukup satu dengan bertaubat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tidak perlu diniatkan. Tidak. Tidak. Karena selama ini yang sudah diniatkan untuk mengganti puasa itu Pak Ustaz. Enggak masalah Pak, ya. Enggak masalah. Artinya Bapak sudah jujur kepada Allah ingin menggantikan ibadah-ibadah kita dahulu yang kurang dengan memperbanyak ibadah. Itulah yang dikatakan Rasulullah kata-kata tadi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, mengikuti perbuatan buruk itu atau dosa itu dengan menggantinya dengan perbuatan baik, niscaya Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Kita niat seperti itu saja, itu adalah bukti dari kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa mengqadha ibadah yang dahulunya yang sengaja kita tinggalkan. Salat kah itu, puasa kah itu, yang ada qadha itu bagi orang-orang yang lupa dan terhalang untuk melaksanakan ibadah pada waktunya, maka dia menggantinya pada waktu yang lain. Baik Pak, kita lanjutkan Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak ya, 5 menit untuk pertanyaan, untuk memberikan hadiah kepada bagi yang mampu untuk menjawabnya. Yang pertama adalah kapan apa namanya? Sebutkan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ya Pak, silakan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus
Surat apa, Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal, Pak, ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Bang Min. Ada ya? Tolong difoto dengan HP bisa enggak? Hah? Gimana? Nah, ini untuk kekawan kita ini dokumentasinya. Pas ingin memberikan. Ya. Kemudian pertanyaan lagi. Ayat tentang keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, silakan, Pak. Al-Qadar, karena malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Apa bunyi ayatnya, Pak? Inna ansalnahu Lailatul Qadar. Ha? Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiki. Ahsanta, barakallahu fiki. Masya Allah. Ada tiga lagi, Pak. Masih ada tiga, Pak, ya. Sebutkan lima pembatal puasa. Lima dari pembatal puasa. Satu. Bersenggama. Haid bagi. Bagi perempuan, Pak, ya. Tidak ada haid bagi laki-laki, Pak. Hah? Makan dan minum dengan sengaja. Empat. Gila dengan gila walaupun sesaat, ya. Enggak ada gila dengan sengaja, Pak, ya. Kelima, terakhir. Hah? Yang membatalkan, Pak. Iya. Onani, ya. Onani kok pakai kode, Pak? Ya, kode, Pak, ya. Barakallahu fiik, ya. Ahsanta. Masya Allah. Kasih, Pak, ya. Ya, baca Quran, Pak, ya. Ya. Kemudian dua lagi, ya. Iya. Tanya Ustaz Amin nanti. Ada mana ini Pak kalau kita tanya? Iya. Apa lagi pertanyaannya? Sudah sulit ini. Apa tadi pembahasan kita? Bulan puasa. Iya. Seputar puasa. Iya. Hah? Mengenai tajwid, ya? Iya. Ah, tajwid, ya. Sebutkan huruf yang mana jika seandainya ada tanwin atau nun mati sebelumnya dia dibaca jelas. Apa hurufnya? Ada yang lain, Pak? Ah, hurufnya apa, Pak? Hah? 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 Oh, satu lagi? Iya, barakallahu fiik, ya. Siapa namanya, Pak? Sudah dapat ini, Pak? Ada pernah dapat ini? Belum, ya, insyaallah. Hah? Udah tiga Qurannya, nanti yang Qurannya lainnya dikasih ke kita yang lain. Barakallahu fiik, ya, insyaallah. Jazakumullahu khairan, ya. Jazakumullahu khairan. Terakhir, Pak. Ya, siapa yang mau berjanji kepada saya untuk bulan Ramadan ini dia tamat 5 kali khatam? Siapa yang mau berjanji saya kasih Quran 5 kali khatam? Yang Bapak udah dapat, ya. Dah, caranya, Pak, bagi dia setiap sekali sholat. Kalau mau yang satu kali khatam selama bulan Ramadan baca 4 halaman. Yang 2 kali 8 halaman, yang 3 kali 12 halaman, yang 4 kali
16 halaman. Yang 5 kali berarti 20 halaman setiap kali. Setiap harinya, setiap hari maksudnya. Setiap hari ya. Setiap, bukan setiap hari. Kalau yang 5 kali khatam, berarti sekali baca itu 20. Dia 5 kali tamat, berapa kali jadinya tuh? 1 kali duduknya berapa? Kalau 1 kali khatam itu 2, 4. Cukup 4 halaman saja. Kalau 2 kali khatam jadi 8 halaman. Ya, itu 2 kali. Berapa? Oh ya, 5 juz 1 hari kan? 5 juz 1 hari. Berarti 20 halaman setiap hari. Siapa yang mau berjanji? Dapat dia Al-Quran. Janji Pak ya? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Catat Pak. Siapa tukang mentornya nih, pembimbingnya? Ya Pak. Siapa namanya Pak? Pak? Ustaz Rusli ya. Masya Allah, barakallahu fiik. 5 kali khatam, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak sekalian, karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kalau bulan Ramadan ada pertemuan lagi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.